Selamat datang kembali kawan di Kerajinan Masa Kini ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana bagaimana cara membuat miniatur motor Vespa dari korek gas. Tonton terus video ini sampai habis ya. Langkah yang pertama, mari kita bongkar bagian-bagian dari korek ini ya. Bagian yang ini kita bisa jadikan sebagai arm belakang ya, dan potong bagian yang tidak diperlukan. Setelah seperti ini, langsung saja kita pasang roda belakangnya. Dan kita bisa gunakan tutupnya untuk membuat bodi belakang. Sekarang kita buat bagian joknya ya. Dan untuk sayap depan, saya gunakan tutup kaleng seperti ini ya, karena bentuknya sangat unik. Kemudian, siapkan obeng untuk membuat pola lekukan sayapnya. Dan selanjutnya, kita bisa buat arm depan, dan jangan lupa potong bagian yang tidak diperlukan. Sisa potongan tadi kita bisa jadikan sebagai spakbor depan. Dan yang ini untuk batok kepala sekaligus lampu depan. Kemudian kita akan buat bagian setang ya.
sekarang kita akan buat tutup bodi belakang atau box bagian samping. Sekarang kita akan merangkai bagian knalpot. Dan yang ini untuk standar duanya. Dan kemudian ini untuk roda cadangan ya. Agar warna lebih mengkilap, teman-teman bisa tambahkan cat pilox warna clear seperti ini. Nah, inilah hasil akhir dari perakitan motor Vespanya. Cukup mudah kan? Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini bisa lebih semangat lagi untuk menciptakan karya-karya unik lainnya. Dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai bertemu kembali di video berikutnya ya. Terima kasih.